Dan pemirsa, kita lanjutkan informasi berikutnya, di mana penonton yang datang ke Gelora Stadion Bung Karno untuk sambut opening Asian Para Games tak hanya datang dari masyarakat biasa. Nah, para penyandang disabilitas juga turut menunggu perhelatan Asian Para Games 2018. Antusias masyarakat terhadap akan digelarnya opening ceremony Asian Para Games 2018 sudah tampak sejak Sabtu sore. Masyarakat yang sudah memiliki tiket, sebagian sudah memasuki kawasan Gelora Bung Karno. Tak ketinggalan, di GBK juga terlihat komunitas penyandang disabilitas yang menunggu dan berekspektasi terhadap pertunjukan opening ceremony Asian Para Games. Salah satunya adalah komunitas Cerebral Palsy Indonesia. Pertama kali kita bisa mengikuti acara ini, kami bangga sekali. Anak-anak ikut serta. Kita yang mendukung penuh acara ini berjalan dengan baik, dengan lancar kayak gitu. Ya, berikan yang terbaik aja lah buat Indonesia ini lah ya. Tentunya, momen Asian Para Games 2018 dimanfaatkan betul oleh komunitas dan para penyandang disabilitas untuk menunjukkan keberadaan mereka. Damar Wicaksono, iNews, melaporkan.